Bang Buil Aldo Sihel Bergas. Oke lah cuy, karena kita bikin konten sesuai dengan komenan kalian cuy. Nah buat kalian yang mau komen, komen di bawah yang positif ya guys ya, nanti kita buat cuy. Langsung saja kita ke persiapan cuy. Untuk settingan builnya aku pakai sepatu yang warrior boots. Alamak, warrior boots cok, warrior boots. Kemudian aku pakai thunder bell, brute force. Kalau dia sudah brute force, kalau dia sudah dominan ini cuy, kalau dia udah dominan jangan pakai si Helbert lagi ya guys ya, itu sama aja cuy. Cuman dia dominan, dia lebih ke defense, sementara si Helbert lebih ke damage. Nah kalau kita nggak pakai dominan, kita pakai yang ini ya cuy, kayak counter hero Terizla ya kan, Terizla baru kayak Esme janda gitu cok. Nah ini adalah settingan builnya ya guys ya, kita pakai yang si Helbert cuy, kita tidak pakai dominan cuy. Nah untuk settingan emblemnya aku pakai yang Agility, kemudian Wilderness Blessing sama Quantum Check cuy. Nah ini adalah settingan build sama emblemnya ya guys ya. Langsung saja kita gas ke ranked cuy, let's go. Nah di konten kali ini kita melawan Jarod di XP lane. Astagfirullahaladzim ya Allah, ngelag jaringanku cok. Alamak, ketinggalan kita cuy. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, ngelag dikit nggak ngaruh ya guys ya. Positif thinking aja cuy, di kampungku yang tower goyang cuy, goyang ya guys ya. Nah di sini kita ngelawan Jarod cuy, kita langsung cut minion seperti biasa adik-adik. Aduh kayaknya nggak sempet cuy, gara-gara kita jaringan tadi ngelag cuy. Aduh minionnya sempet nggak sih? Aduh sempet nggak sih cuy? Aduh sempet nggak ya cut minion? Aduh kan nggak sempet cuy, memang gara-gara jaringannya cuy. Lapiung. Oke ya guys ya, kita main aman dulu cuy. Nah buat kalian cuy, support channelku cuy, 100.000 subscriber ya guys ya, bisa nggak sih cuy? Mudah-mudahan bisa ya guys ya, amin. Nah salam dari Riau ya guys ya, salam kenal semuanya cuy. Di sini kita ngelawan Jarod, kita kalau ngelawan Jarod kita pakai si Helbert aja ya guys ya, kita nggak usah pakai dominan cuy. Kalau ngelawan Jarod itu sebenarnya sih pakai dominan cuy, cuman kita nggak pakai dominan ya guys ya. Mampus Kopani, kena counter Kupra kau dek. Jadi di sini kita nggak pakai dominan, melainkan kita pakai si Helbert ya guys ya. Itu sebenarnya sama saja, cuman kalau dia dominan lebih ke defense, sementara si Helbert itu lebih ke damage cuy. Karena dia pengurangan seal darah putih dan mengurangi move on speed juga ya guys ya. Nah di sini kita seperti biasa cuy, kalau main Aldous XP lane kita main aman dulu cok. Gila cuy, bantai-bantai tim kita, ku tengok ini cok cok. Boleh-boleh ya guys ya. Sabar. Kita ambil minion dulu cuy, farming dulu ya guys ya. Kita main aman dulu cuy, kita ambil dulu cuy. Ngelawan Jarod tuh sebenarnya susah banget cuy. Jarod itu early game-nya kuat banget ya guys ya. Jadi kalau kita mau menang lawan Jarod, kita tuh harus fokus dulu sama yang namanya minion atau yang dengan yang namanya stack ya guys ya. Susah banget anjir ngomongnya cuy, cuy. Agak tercelat-celat ya guys ya. Nah, di sini mereka langsung turtle, kita lokpani aja ya guys ya. Kupu-kupu bahkan kencur, bantai. Gila cuy, combo Aldo sama Jilong ya guys ya. Ini mati cuy. Cuy. Mia cuy. Aduh balik. Alamak, Jilong kita mati cuy. Ini Mia dulu cuy. Mianya mana cuy? Ini cuy Mia cuy. Mia cuy. Cuy Mianya dulu cuy. Mati lah kok Mia, kau langsung bunuh ya Mia. Mampus kau, mampus. Mampus. Gila cuy mati dia cuy. Alamak ada bapaknya cuy. Double kill adik-adik. Double kill. Astagfirullahaladzim cuy. Terpaksa kita pakai flicker, nanggung cuy. Hoki banget akainya cuy. Kita balik lagi ke XP cuy, kita buat ngambil minion lagi ya guys ya. Nah seperti biasa kita harus farming manja dulu cuy. Biar apa bang, jelas. Biar kita makin kuat ya guys ya. Nah di sini kita sudah mendapatkan kill 1 cuy, mayan ya guys ya. Itu namanya awal yang baik cuy. Sesuai dengan requestan kalian cuy, kita langsung bantai-bantai kalau bisa ya guys ya. Jelas bisa dong. Karena kalau kita sudah pakai Aldous, tingkat kemenangan kita berapa bang? 20.000 .000000 ya guys ya, gitulah cuy. Enggak lah cuy, 99,9% auto win ya guys ya. Gila. Nah di sini kita langsung ambil gold turret dulu cuy. Aduh ada panik cuy, mati cuy. Astagfirullah, balik. Ih akhirnya montek cuy, mampus. Gila cuy, diangkat Jilong juga cuy, ngeri juga lawannya ini cuy. Nah di sini kita langsung balik ke XP lagi ya guys ya, buat ngambil minion lagi cuy. Sabar. Fokus dulu ya guys ya. Kita ambil dulu si babi air ini, cok. Kita ambil babi airnya, tapi babi airnya diambil Jilong, kasih aja ya guys ya. Nah, di sini Jarodnya belum keluar cuy. Nah, ini combo ya guys ya. Nah, kasih tolong. Nice long. GG ya guys ya. Itu namanya combo halal cuy. Gila ya guys ya. Sumpah, cok. Aku solo rank kok bisa dapetin jago ya guys ya.
random cuy, namanya juga solo ya kan cuy. Kadangnya dikasih mountain kita tuh tim yang GG, kadang dikasih tim sempak. Kalian tahu sendirilah cuy, solo rank itu kayak mana ya kan cuy. Payah cok. Nah di sini kita langsung lock Mia, tapi nggak usah ya guys ya, mending kita ngambil minion mid laner aja cuy. Oke, nice, kita sudah dapat minion mid, langsung saja kita gas AK ya guys ya. Aduh, AK-nya ada ulti cok. Wih, aku digepit cok. Cok, pantai cuy. Wih, gila cuy, dia langsung skill 1 cok. Cok buat kabur banget itu AK ya guys ya. Oh, tengok nanti ya cuy ya, nanti kita bantai-bantai orang ini cok. Nice, Nopayanto GG ya guys ya. Kita sudah kill 2 adik-adik. Sabar. Nah, di sini kita langsung ambil yang namanya one hit turret ya guys ya. Alamak, udah enggak ada lagi minionnya. Jarotnya balik. Mampus kok Jarot. Kita udah pakai skill 2, cuy. Untung ada skill 2 kita, akhirnya dia tersetun nih, cuy. Nah, di sini kita langsung manfaatkan minion dulu ya guys ya. Itu namanya kita main aman adik-adik. Kalau kita main alus ini harus main aman ya guys ya. Nice. Oke, Jarot mengepus, tidak bisa, tidak semudah itu, Dek. Gila ya guys ya. Sabar. Sekarang lilinya mati cuy. Nah ini kita buy one sama Jarot adik-adik. Buy one adik-adik. Aduh mekanik adik-adik. Gila cuy. Aduh mekanik. Sabar. Kita ada flicker. Flicker. Dia ulti, kita flicker. Itu dia ya guys ya. Kalau kita tadi kena ulti si Jarot, kita bakal mati. Kita mainkan upshot. Gila cuy, ada upshot. Skill 2. Skill 1. Curot. Don ya guys ya. Kelas adik-adik. Jarotnya langsung meninggal ya guys ya. Tapi jujur sih, kalau tadi kita nggak pakai flicker, kalau flicker kita tadi nggak ada, kita kena ulti Jarot mati cuy. Ambil minion lagi cuy. Sabar ya guys ya. Di sini kita sudah mendapatkan heal 3 ya guys ya. Siapa yang mau dilek bang? Request. Itu nggak bisa ya guys ya. Rame bener cok. Jadi kita ngambil minion mid aja cuy. Nah di sini, oh Pani. Aduh, 10 jam nggak mati cok. Hoki paninya ya guys ya, itu namanya hoki adik-adik. Ini cok, astagfirullah, hampir mati aku cuy. Aku takut kena blender sama Akai cuy. Masih tahu kok prak. Gila cuy, montik dia cok. Nice. Mega cer adik-adik. Momen kupranya ya guys ya, skill 1 flicker cuy. Sabar. Sabar dulu cuy, kita balik lagi ke XP cuy. Buat ngambil minion lagi ya guys ya. Nah di sini kita langsung balik ke XP lagi cuy. Di sini kita sudah sangat mendominasi cuy, kill kita 4 tanpa mati ya guys ya. Nice, dapat minion adik-adik. Fokus dulu, kita ambil minionnya dulu cuy. Sabar. Nah si Halberd kita sudah jadi ya guys ya. Kalau sudah si Halberd sudah jadi, auto bantai-bantai. Kita ada flicker cuy, momen cuy. Ini dia ya guys ya, don. Aduh cuy, nggak mati cok. Langsung kita ulti loyi cuy, kupu-kupu makan gencur sticker ya guys ya, don ya guys ya. Gila cuy, unstoppable adik-adik. Aduh cuy, kita gak ambil one hitnya cuy. Tapi gak apa-apa cuy, yang penting kita di sini udah dapat kill 5 tanpa mati ya guys ya. Intinya kita kalau bermain alus itu harus main aman cuy. Sabar. Tunggu dulu cuy, kita farming dulu ya guys ya. Kita fokus dulu sama yang namanya minion dulu cuy. Oke, kita sudah dapat minion. Apakah teman kita mau ngelor? Sabar. Kita buka ulti cuy, kita lock siapa cuy? Loyi ya guys ya. Loyi ini cuy, mati nih cok. Sekali tempol ini cuy, tempol. Crot. Aduh cok, di blender aku cok. Nah, Mia. Mia dulu cuy. Mia cuy. Nice. Double. Aduh, kok gak aku dapat kill cok. Bagus cuy, bagus. Jarot datang. Nice. Gila cuy, sakit banget Nopayanto cok. Nah ini dia cuy, Jarotnya obsidian ya guys ya. Dia sudah obsidian cuy. Gila ya guys ya, kill kita sudah 6 adik-adik. Ini ngapain panik cok. Ini ada kupra bodoh. Gila adik-adik, double kill adik-adik. Kill 7 ya guys ya. Tumben banget cuy aku mainnya kayak gini kali cok. Emang sekarang tergantung tim juga sih cuy. Sabar. Kita ngelor dulu cuy. Ada Loyi bangke. Loyinya langsung situ dia cuy. Trapper dia cok. Trapper apa terlemor namanya cuy. Nah udah cuy, langsung mati dia nih cok. Mati lah kok dek. Gak ada tenaga kau tuh dek untuk membunuh abangmu ya guys ya. Legendary cok. Betapa GG-nya Bang Dos ya guys ya. Tunggu, kita ambil ini dulu cuy. Miper ya guys ya, langsung kita dorong minion atas cuy. Biar kita warnya enak ya guys ya. Nah di sini Hunter Strike kita sudah jadi cuy. Oke.
ini mati cuy. War ya guys ya, war cuy. Aduh. Sabar. Tunggu kayaknya blender cuy. Udah cuy, rata cuy kita cuy. Ini cuy nih. Nice. Kelas cuy. Nah, jilongnya masuk ya guys. Gila, jilongnya mau disantet cuy. Pani ya guys ya. Kita lock pani adik-adik. Gila juga sih, gila. Langsung turret. Don ya guys ya. Don. Gila adik-adik. Kelas ya guys ya. Gila cuy. Kita main tanpa mati ya guys ya. Kupu-kupu makan besi. Victory. Kelas ya guys ya. Oke lah cuy, terima kasih ya guys ya. MVP ya guys ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis cuy. Next request apa lagi nih cuy? Bye bye.